Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar terancam dilaporkan ke polisi oleh salah satu netizen. Laporan tersebut terkait pernikahan mereka yang dianggap membohongi publik. Terkait pemberitaan tersebut, Ustadz Subki Al-Bukhari memberikan tanggapannya. Kata Ustadz Subki, tidak masalah jika ada yang melaporkan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke polisi. Kalau dia mau laporin, laporin aja. Nanti kan ada prosesnya secara hukum, ujar Ustadz Subki. Ustadz Subki Al-Bukhari lantas mempertanyakan sejauh ini, apakah Lesti Kejora dan Rizky Billar merugikan orang lain? Apabila dianggap merugikan, ia bertanya, bagian mana yang menyatakan mereka berdua merugikan? Dia merasa dirugikan apa? Dia misalnya sudah nonton itu acara, saya merasa tertipu. Itu kan tinggal diuji secara hukum, ucapnya. Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar masih ramai diperbincangkan oleh publik. Pengakuan mereka yang sudah menikah siri di awal tahun menimbulkan polemik. Banyak yang menuding Lesti Kejora dan Rizky Billar melakukan pembohongan publik. Sebab setelah melakukan pernikahan siri, keduanya masih menggelar prosesi lamaran, akad nikah hingga tasyakuran dan semuanya disiarkan langsung di televisi. Pihak KUA Kebayoran Lama, tempat Lesti dan Rizky Billar mendaftarkan pernikahan, akhirnya angkat bicara terkait kabar tersebut. Menurut Kepala KUA Kebayoran Lama, Madari, berkas yang mereka ajukan sebelum menikah sudah sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Madari menekankan dalam berkas tidak ada keterangan jika Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah menikah siri. Lebih lanjut, kata Madari, untuk Rizky Billar berdasarkan surat pengantar dari pihak kelurahan dan KTP tercatat masih lajang. Lesti Kejora berdasarkan berkas tersebut juga tertulis masih lajang. Tak ada keterangan mereka pernah menikah siri. Pertama, pengantar kelurahan atas nama Muhammad Rizky Billar di situ statusnya jejaka. Di KTP juga Muhammad Rizky Billar belum kawin, terang Madari. Kemudian, Lestiani statusnya perawan pengantar kelurahannya. Di KTP juga belum kawin, katanya. Artinya, pernikahan ini berdasarkan berkas, surat-surat dari kelurahan, rekomendasi KUA sebelumnya. Itu semuanya statusnya perjaka, perawan. Tidak ada cerita nikah siri, paparnya lagi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.